Rahasia di balik kemenangan Jakarta Stinbin atas Jakarta Bhayangkara Presisi di putaran pertama Proliga 2024. Pelatih Jakarta Stinbin, Rian Masajedi mengungkapkan rahasia tersebut. Jakarta Stinbin sempat mendapatkan kejutan yang tidak mengenakan saat bertemu Jakarta Bhayangkara Presisi. Mereka dikalahkan dengan skor cukup telak 14-25 di set pertama. Namun Rian Masajedi mengeluarkan strategi jitu, yang akhirnya sukses memenangi laga dengan skor 3-1, 14-25, 25-21, 25-20, dan 25-21. Rian Masajedi mengaku tidak panik setelah dikejutkan Bhayangkara Presisi pada set pertama. Dia sudah mempelajari karakter permainan lawan untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Jakarta Stinbin. Pertandingan hari ini tidak ada masalah. Saya berbicara juga dengan pimpinan tertinggi, manajer kami, apa rencana saya? Saya tidak memenangkan dengan kekuatan penuh, kami bermain dengan kepintaran. Set pertama servis mereka sangat bagus, mereka memberikan kejutan kepada kami. Tapi saya tahu akan berjalan seperti itu, karena kami sudah mengenal permainan mereka mulai dari awal. Dan saya menyarankan kepada pemain untuk tenang, dan memberikan kesempatan bermain kepada mereka tahap demi tahap. Pada momen itu, dia memberikan arahan khusus kepada outside hitter Stinbin, Doni Haryono, untuk lebih mantap dalam receive penerimaan bola pertamanya. Rian menilai Doni dan Farhan Halim adalah dua pebola voli terbaik di Indonesia soal receive. Saya berbicara dengan Doni, saya ingin ia bermain, karena saya membutuhkan receive terbaik. Saya tahu, Farhan dan Doni adalah dua orang receiver terbaik di Indonesia. Kami memulai awal pertandingan dengan kurang baik, tapi perlahan-lahan kami bangkit untuk merebut set selanjutnya. Jadi saya berbicara kepada pemain untuk melakukan servis yang menekan, saya menyarankan untuk servis masuk dan melakukan blok dengan rapat. Pelatih berdarah Jepang Iran itu juga memberikan arahan soal serangan, karena Bhayangkara Presisi memiliki blok yang rapat. Jadi dia meminta anak-anaknya untuk mengincar blok touch dari lawan. Saya menyarankan pemain agar jangan melihat lapangan, karena blok mereka sangat rapat, saya menyarankan untuk memukul dan touch agar bola bisa keluar. Saya senang seluruh pemain bisa mengikuti sistem dengan baik. Selain itu, Rian juga memiliki strategi khusus dengan terus mengarahkan servis terhadap pemain asing Bhayangkara Presisi, Numori Keita. Pelatih dan pemain Stinbin rupanya telah menganalisis kebiasaan receive Keita yang menghadirkan celah. Sementara tujuan utamanya, kata Rian Masajedi, dengan terus mengarahkan servis ke Keita adalah untuk membuat pemain asal Mali itu kelelahan. Ya, Keita memang jadi andalan baru di kubu Bhayangkara Presisi pada musim ini. Karena Keita merupakan tipikal pemain yang sangat merepotkan lini pertahanan lawan, karena ia memiliki kekuatan menyerang yang sangat baik. Strategi mengarahkan servis ke Keita agar dia kecapean pun berhasil.
Terbukti dia diganti keluar, penggantinya tidak bisa menyerang dari tengah dan harus bergeser ke pinggir. Saat Keita receive bola pertamanya tinggi, akan ada jeda bagi setternya untuk mengumpan bola. Saat itu kita bisa membaca, ke arah mana bola mau diarahkan, apakah cepat, bola lambat, bola tinggi. Jadi kita bisa melakukan blok.